Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Darul Makmur bagi menyaksikan perlawanan separuh akhir pertama Shopee Piala FA 2019 pertemuan di antara Pahang menentang Perak. Azam mencari ruang untuk Azam. Hantaran dari Azam. Akan berkemungkinan merubah sama ada posisi Nosyarol ataupun Sumarin untuk berkandingan bersama dengan Lazarus Kaimi di bahagian serangan. Di sini Kareka mencari arah dan melepaskan lepatan kepada Lazarus. Nosyarol akan memberikan ruang untuk Nosyarol. Hantaran ke dalam kawasan penalti Sumarin dan masalah dari Mahathir Sumarin. Pijak untuk dia. Gol yang kedua buat Pahang di Darul Makmur. Jadi Pahang 2, Perak 0. Seberapa ramai yang mungkin. Kareka, bijak Kareka melepaskan Fatih Ben. Ronaldo memeter, Ronaldo terlepas. 2004 adalah kali terakhir mereka muncul juara. Fatih Ben lepas di kawalan dua pemain. Bola terkena tiang dan tindakan susulan yang dilakukan oleh Nur Hakim Hassan. Masih lagi ada ruang. Kareka terjatuh. Sempat melakukan hantaran. Brandon Gunn melepaskan percubaan. Ini mahukan kejayaan yang sama bersama dengan pasukan baharunya Pahang. Nur Hakim. Dengan Nur Hakim. Fatih Ben! Cantik dari J. Fatih Ben! Untuk Perak mendapatkan kedudukan. Jaringan yang cukup penting. Kini Perak memburu gol kenyamanan. Ronaldo dalam kawasan penalti. Masih lagi Ronaldo. Yaudi Asak. Clearance. Bola dikeluarkan. Perak mengharapkan ada sepakan penalti. Ada reaksi dari pengadil. Tetapi perlawanan diteruskan. Zero Naim. Peluang untuk Perak. Oh, sedikit saja melepasi. Di sini Sabir Ramdhani mendapat bantuan Matthew Davis. Matthew Davis melakukan depan. Matthew Davis disambut oleh Faisal. Kebatan Faisal dapat dihalang Azam dengan percubaan dan lirik. Untuk separuh akhir yang kedua, antaran jauh dari Khairul Gulong. Oh, masuk! Hafizul Hakim! Apa yang berlaku ke atasnya? Dia gagal untuk melakukan yang lebih baik. Khairul Gulong, 3-1 untuk Pahang. Khairul Gulong dengan tandukan dan itu adalah sebuah yang terakhir. Dengan tiupan whistle dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Untuk Pahang memiliki dua jaringan bagi dibawa ke aksi separuh akhir yang kedua nanti.